Jadi ceritanya di sini si Raja Neptunus mahkotanya itu diculik sama Plankton. Terus Plankton ini ngebuang mahkotanya itu ke darat, guys. Si Raja Neptunus yang marah malah nuduh si Tuan Crab yang ambil mahkotanya. Akhirnya SpongeBob sama Patrick pun disuruh nyari mahkota itu. Mereka berdua kemudian naik mobil bentuk Krabby Patty ini. Dan kalau ada orang yang ngetawain di jalan, langsung disambar dong. Perjalanan mereka nggak mudah, guys. Mereka ketemu sama monster dan dikejar-kejar monster-monster seram. Sampai akhirnya mereka ini ditangkap manusia dan mau dibunuh. Ternyata mahkota yang mereka cari itu ada sama manusia itu, guys. Tapi untungnya ikan-ikan di sana bantuin mereka buat kabur. Tiba-tiba datang pria ini dan nawarin buat ngantar mereka ke Bikini Bottom. Mereka kemudian naik ke perut pria ini. Dan pas nyampe di Bikini Bottom, mereka langsung ke Krusty Krab dan ngasih mahkota itu ke Raja Neptunus. Dan akhirnya berkat SpongeBob dan Patrick, Tuan Krab pun gak jadi dihukum, guys.